Halo guys, balik lagi di channel LB. Oke, dalam video kali ini kita akan ngepot di Taman Kesatwa Ragunan ya. Tuh, ada di belakang. Oke, kita langsung keliling aja yuk. Let's go. Oke guys, untuk masuk ke Ragunannya ini kalian harus pakai kartu JCard ya. Dan itu biaya untuk per orang Rp4.000, cukup murah, belum termasuk biaya untuk pakai kendaraan. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Guys, gue belum nemu hewan yang greget gitu di Ragunan ini. Setelah sekian lama, gue hampir 8 tahun gue kesini ya, 8 atau 9 gitu, lupa gue. Gue nyari hewan yang greget gitu. Yuk, cari lagi ya. Oke guys, ini ada rusa ya di belakang kandang rusa tuh. Rusanya se-RT. Ya. Oke lah. Jangan ganggu mereka. Jalan lagi. Oke guys, kita sudah keliling ya. Keliling lihat hewan-hewan, tadi ada rusa, ada banteng sih, kerbau, terus ada harimau juga, ada zebra. Tapi sayang banget ya, di Ragunan yang sekarang ini banyak banget yang kosong kandangnya, hewannya nggak tahu kabur, nggak tahu punah atau apa. Ya udahlah. Oke, kita lanjut lagi yuk. Udah sore juga. Jadi kita harus cepat. Let's go.
Oke guys, kita sudah masuk di pusat primatanya ya. Dan ini gue shoot di hari minggu kedua ya, di Ragunan juga, karena kemarin belum sempat semua gue kelilingin karena keterbatasan waktu ya. Ini pusat primatanya di belakang. Nah, di belakang ya. Oke, kita langsung aja, let's go. Ya, ada kalau malam kita kan kalau
Iya masih ada, tapi hewannya pada nggak ada. Oke guys, segitu dulu vlog gue di Taman Margasatwa Ragunan. Kita udah keliling ya, yang cukup luas tempatnya. Terus kita udah menyusuri primatanya juga. Dan apa lagi ya? Ya, gue di sini banyak hewan yang nggak ada, kebanyakan kandangnya doang. Terus tempat bermain anak-anaknya juga ada, tamannya juga ada, terminal juga ada, apa penyewaan sepeda juga ada. Ya hampir sempurna, cuman hewannya aja sih yang kurang lengkap di sini. Oke, untuk penilaiannya gue sendiri di 8,5 aja ya, karena ya itu hewannya banyak nggak ada. Oke, untuk Sabtu Minggu dia ramai banget di sini, ramai banget. Jadi gue saranin sih diambil hari biasa aja, tapi kalau hari Senin sih libur. Jadi kalian ambil di hari Selasa sampai Jumat. Oke. Terima kasih sudah nonton. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa tekan like, subscribe, karena gue bakal update lagi video vlog selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.